Nah, sekali lagi, kita itu harus bicara tentang statement dari strategi yang strategis dari Menhan Menlu dan kalau bisa dari Prime Minister Luhut Panjaitan terkait kebijakan isolasi Amerika terhadap dan Barat terhadap Rusia dengan memberikan sanksi ekonomi sebesar-besar kepada Rusia itu adalah dan juga perampokan aset Rusia yang gila-gilaan terhadap rakyat Rusia ya, bukan cuma pemerintah Rusia tapi rakyat Rusia. Itu akan menimbulkan perang baru. Dan beban itu nggak boleh diberikan kepada Presiden Jokowi. Beliau itu ketua G20 bukan 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 UN. Gitu loh. Harusnya ini beban ini ada di UN, Bu, ya, berarti ya. UN kenapa dilempar ke Presiden Jokowi kok enak banget gitu loh UN itu. Yeah. Kalau di sini saya sepakat dengan Zelensky, bebanin aja UN kalau nggak sanggup gitu. Yeah, karena ini seperti omongan Bung Karno dulu, kalau UN nggak bisa adil sebagai United Nation, maka dia bukan saja menghancurkan mimpi orang, tapi humanity atau kemanusiaan. This is exactly what happened. Nah, ini yang mau digiring Amerika dibebankan ke Indonesia. Ke Indonesia, dan kita harus tolak, kita harus jaga Presiden Jokowi seperti kita jaga Ade Armando. Loh, kenapa sekarang semua Ade Armando ribut banget gak ada yang jagain Presiden Jokowi soal G20 gitu loh. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.